Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru semua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pembelajaran saya di kelas ya. Nah, kita di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus sering belajar dari jarak jauh, walaupun mau tidak mau juga harus tatap muka di waktu-waktu yang aman, di waktu-waktu tertentu. Dan memang sangat susah ya di masa-masa seperti ini untuk kegiatan belajar mengajar. Saya sangat merasakan sangat susah sebagai guru, apalagi siswanya, apalagi orang tuanya. Dan saya sangat menghargai keaktifan siswa-siswa saya ketika belajar online. Salah satunya saya sangat kaget ya ketika barusan ujian, ketika saya menyerahkan soal ujian secara online melalui Google Formulir, ada satu siswa saya itu yang berhasil mendapatkan nilai 100. Penasaran saya ya, saking penasarannya saya, maka saya cek lagi tatap muka dengan kertas. Saya sendiri yang ngawasi di hadapan bersama teman-temannya, juga dikelompokkan ada 10 orang dalam satu ruangan diawasi. Saya sendiri yang ngawasin juga teman-teman juga ngawasin ya, di kelas-kelas lain juga. Nah, kita bagilah beberapa kelompok karena di masa pandemi gitu kan, jadi 10 gitu. Saking penasarannya saya serahkan lagi, saya cek lagi. Ketika online saya kasih 100 soal, dari 100 itu saya ambil lagi 50 soal. Penasaran lagi, 50 soal berhasil dia dapat 100. Ya, nanti saya kasih ya. Ini ya, di sini saya kasih di bawah nih ya. Bisa dilihat di bawah sini nilainya. Ternyata dia bisa menjawab lagi 100 nilainya. Saya penasaran ini bocor apa Google nih. Yang saking penasarannya saya tes pakai kertas lagi, saya ambil dari soal itu 20 soal. Saya acak 20 soal, saya tarik, saya serahkan ke dia. Tentunya diberitahukan lebih dulu kan, diumumkan jadwalnya. Ternyata dia dapat menjawab 100 nih. Seperti ini lembar jawabannya dia ya. Sahabat-sahabat nih, saya pakai koreksinya pakai ini yang manual. Kalau di online kan tinggal sama Mbah Google kan yang ngasih nilai, yang ngasih otomatis jawaban benernya. Nah, ini dia. Ya kan tuh? Nah. Nah ya, oke, nih di bawah nanti saya kasih screenshotnya, saya kasih videonya, oke. Nah, saya penasaran, maka saya akan memanggil dia, kita akan berwawancara dengan yang bernama ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi bagi teman-temannya dan motivasi bagi guru-guru yang lain, bagaimana cara mengajarnya supaya siswa kita itu mendapatkan nilai terbaik begitu kan, dan bagaimana cara belajarnya siswa kita di masa-masa seperti ini. Dan tentunya itu adalah sebuah usaha dan kita harus membaringinya dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa, kita ajak siswa kita berdoa, kita juga berdoa, mendoakan mudah-mudahan mereka bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan
mereka berprestasi, artinya dapat menjawab soal kita dengan benar semua. Walaupun ternyata hanya satu, saya sudah bangga ya, hanya satu yang bisa benar semua. Yang lainnya rata-rata nilainya 50 kan, yang ini 100. Rata-rata yang lain nilainya 50, 60, dan 70. Ada beberapa yang di bawah 50, tidak apa-apa. Sebab kita tidak bisa menyamaratakan siswa kita itu pintar semua, mereka bervariasi. Yang penting kalau soal kita itu bisa dijawab oleh sebagian siswa dengan bagus dan sebagian siswa lagi di bawah, berarti soal kita sudah benar. Benar artian soal sukar dan soal mudah itu terbagi dengan baik. Kalau kita membagikan satu ujian kepada siswa, misalnya 50 soal, kita bagikan kepada 20 orang siswa atau 10 siswa, ke-10-nya dapat menjawab, dapat 100 semuanya, berarti kita yang tidak pintar bikin soal. Gitu ya. Berarti kita yang tidak pintar bikin soal gitu. Sebaliknya, kalau kita serahkan soal ujian kita kepada siswa yang sudah kita ajari, misalnya 20 soal kepada 10 orang siswa, 10 siswa tak ada satupun yang bisa menjawab dengan benar, berarti antara dua ya, salah kunci jawaban atau kita yang tidak bisa mengajar. Kenapa? Karena antara yang kita ajarkan dengan evaluasinya mungkin berbeda, atau sahabat tidak ngajari siswa, tinggal ngasih soal begitu saja, otomatis siswanya tidak bisa menjawab. Nah, jadi begitu ya sahabat-sahabat ya, untuk mengukur kita yang salah, soal kita yang salah, ataukah siswa kita yang salah. Kalau ada satu saja yang dapat 0, yang lainnya ada yang dapat 80, itu normal sahabat-sahabat ya. Itu normal, kenapa? Siswa tidak sama. Nah, tapi kalau semuanya dapat 100, kita yang tidak pandai bikin soal, itu soal apa, bohongan gitu kan. Jangan-jangan kunci jawabannya sudah bocor, dibocorkan gitu, jadinya dapat 100 semua kan. Nah, kalau dapat 0 semua, kita yang tidak pandai ngajar, atau soal kunci jawabannya salah gitu kan, kita bikinnya tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan begitu. Nah, oke sahabat-sahabat, ini saya akan wawancara dengan dia, silakan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, kali ini saya bersama Imna Parin, salah satu siswa kelas 9 MTSN 3 Banjar yang pada ujian kali ini berhasil meraih prestasi dengan nilai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah nilai yang tertinggi, yaitu dari 20 soal yang diberikan dapat dijawab benar semua, dan esai semuanya bisa terjawab dengan sempurna. Kemudian juga beberapa soal yang saya berikan pada waktu kegiatan ujian online, semua dapat dia jawab dengan bagus, dan saya lihat aktivitasnya di kelas online itu sangat bagus dengan hasil-hasil tugas yang dikerjakan dengan sangat bagus. Nah, kali ini saya akan bertanya dengan Imna Parin ini, bagaimana kiat-kiatnya dia belajar sehingga bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik dan bisa juga menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru-gurunya, termasuk yang diberikan oleh saya sebagai guru bahasa Indonesia. Silakan Imna Parin, mungkin ceritakan apa kiat-kiatnya waktu belajar di rumah itu bagaimana. Cara om belajar baik nang pian beri di YouTube tuh Pak. Iya. Lihatnya dulu nang anunya tuh soal 1 sampai 50 tuh Pak. Iya. Nah, onetihim betu om buka Google formulir yang pian beri tuh Pak. Iya, iya, iya. Nah, ulun tes jawab-jawab, kalau ada salah om bujurnya pulang. Menjawab biasa. Nah, habis bujur tuh Pak, ulun salin jawabannya tuh di kertas. Iya, iya. Nah, jadi Pak, lintas itu, lintas situ aja lagi om membaca. Oh iya iya iya. Iya, berarti memang belajar dari apa yang saya tugaskan. Saya memang membagikan
banyak soal ya. Kemarin ada 50 soal dan bahkan ada juga 100 soal. Jadi semuanya itu dibaca, dijawabin semua. Dijawabin dulu, Pak. Jadi dari 1 sampai 50 dijawab, dicatat, habis di itu diingat, dicatat jawabannya apa, kemudian diulangi lagi sampai betul. Sampai nilainya 100. Dan kenapa bisa pada waktu ujian kertas itu juga bisa mendapat nilai 100? Apakah soalnya itu diingat semua atau bagaimana? Ingat semua, Pak. Ingat semua? Saya memberikan soal 50, kan? Yang saya ujikan tuh hanya 20. 20 soal. Ternyata ingat semua jawabannya. Ingat, Pak. Oke, bagus sekali ya. Selain itu belajarnya apalagi? Apakah membaca buku atau nonton video atau apa, video YouTube nonton saya? Video YouTube yang lain juga siapa paling? Oh ya, sebagian. Jadi saya ini membagikan materi secara online melalui video di YouTube, di Google Formulir, dan juga di ruang kelas WA atau kelas room ya. Nah, jadi alhamdulillah salah satu dari siswa kita ini dari berapa kawan-kawan kamu seberatan kelas 9? 50. Nih, 50-an. Dari 50 siswa, nah, Imna Parin inilah yang berhasil menjawab soal ujian dengan betul semuanya, baik itu soal yang saya berikan secara online maupun soal yang secara saya berikan berbasis kertas ya. Terakhir, ada pesan-pesan untuk kawan-kawan? Kalau ada pesannya apa? Belajarlah dengan giat. Belajarlah dengan giat untuk mencapai cita-cita. Untuk mencapai cita-cita yang ingin kalian raih. Iya, berusaha, jangan lupa berdoa. Doa. Salat 5 waktu. Oke. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi kuncinya adalah salat. Salat itu adalah doa. Pekerjaan untuk belajar itu adalah sebagai usaha kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, okay, terima kasih atas kebersamaannya M Naparin bersama saya. Mudah-mudahan tambah sukses, pelajaran-pelajaran yang lain juga semuanya bagus ya, dan bisa memotivasi kawan-kawan supaya kita bisa belajar lebih baik dengan berusaha dan berdoa. Oke, terima kasih sahabat YouTuber semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Naparin tadi, yang penting belajar, berusaha, apa yang ditugaskan oleh guru itu dikerjakan, latihan-latihan dikerjakan, itu tentu akan ada manfaatnya sebagai usaha dan terwujudnya doa yang kita inginkan. Terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih Imna Parin atas prestasinya dan atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.